Satu lagi ya, pembinanya satu. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Yang ketika mah kapan gak contek? Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada pemimpin. Kan kita kagak tahu ya, kita nanya. Pemimpin upacara, hormat. Laporan komandan upacara kepada pemimpin upacara. Dua-duanya lapor. Upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-72 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Ya ada JR dulu nih. Tadi ulang, ini kan baru pelatihan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ani Hustini. Ada ulang ya. Udah dini ulangan. Ya. Tengah ini balik, Teh. Benar kata sini. Dimulai 4. Saya nyanyi sendiri. Iya langsung. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai dengan ketukan dari Hiduplah Indonesia Raya. Bantu Den, Jen. Jen, bantu kami. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat-saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.